Sunken Premium Water Dispenser tampil lebih cantik dengan tempered glass serta teknologi 2 galon pertama di Indonesia. Lebih cepat panas dan hemat listrik. Air tetap higienis. Santai. Ada Sunken. Ini kopi dari Wamina, Mas. Bukan, Pak. Ini tadi saya dikasih Ibu kopi jahe. Ini ceritanya gimana kopi jahe ini? Jadi kopi jahe itu sebenarnya bukan branding yang ini nih. Iya, kan? Branding kopi Ciliwung. Nah, karena Ciliwung itu idealismenya adalah kopi murni. Kopi murni. Terus saya punya pandangan bahwa harus ada tambahan-tambahan agar ekonomi petani itu bangkit. Saya sudah coba kopi campur kencur nggak enak, campur kunyit nggak enak, tapi begitu campur jahe enak. Saya ingat orang tua kita dulu kalau ngasih kopi, kopi jahe. Hanya mereka karena jahe sana mahal, jadi 1 kilo kopi jahenya 1/2 kilo. Tapi saya rubah pakai jahe merah. Jadi itu lebih pedas, kan? Lebih pedas. Perbandingan 1 kilo jahe merah dengan 1 kilo kopi. Kopi Arabica ternyata cos. Lebih enak. Nah, kopinya dari mana? Kopinya saya dari NTT. Oh, NTT. Saya kira dari Gayo, bukan? Bukan, karena kebetulan ada Pak Bupati ngasih gratis. Jadi saya ini curiga, Pak. Kopi jahe ini gara-gara Bapak ini orang Madura. Iya, memang itu tradisi. Kalau di Madura itu kan ada kopi Arab Gahwa namanya. Itu kan dicampur kapulaga, dicampur kayu manis, jahe. Jadi kopi rempah, hilang. Kopi rempah, rempah. Jadi nggak cocok, nggak cocok. Nah, tapi kalau di tradisi kita kopi jahe, kopi jahe, ya. Kopi jahe. Cukup ini, dengan gula sedikit terasa lebih manis. Dan gulanya mesti gula aren, ya? Gula aren atau gula ya pasir juga bisa. Bisa. Tapi lebih sehat gula aren. Gula aren, ya, lebih sehat. Ini kopi tradisi pesantren juga kopi jahe ini. Iya, karena kita kan di pesantren atau di kampung atau kopinya nelayan. Itu kalau kerja kan sampai malam hari, dari malam ke pagi, untuk menghindari masuk angin sebenarnya. Kopi anti masuk angin. Anti masuk angin. Nah, saya kepingin kopi jahe merah ini mau saya branding dengan kopimu. Oh, kopimu. Apa maksudnya kopimu? Ya, kopinya kopi kamu. Oh, kopi kamu. Kopi kamu yang rekomendasi kopi diminum untuk orang-orang yang di atas 50 lah. Dan gila kerja. Dan gila kerja. Kayak kita-kita ini kan, udah jam 12 malam, kita belum pulang. Biar tidak masuk angin. Biar tidak masuk angin. Gitu. Tapi yang menarik, lambang kopimu itu lambang matahari. Oh, bukan tengah malam, bulan sabit. Jadi biar terkesan ini, ada yang bilang setelah lihat lambangnya, jangan-jangan ini kopi Muhammadiyah. Ya, boleh, saya bilang. Kopi siang hari juga boleh, ya kan? Siang hari boleh. Atau kopimu. Mungkin di Muhtamar Muhammadiyah saya kita bawa, ya? Kita bawa. Jadi ini, pemirsa, ini adalah kopi racikan Chef Agus. Chef Agus ini dikenal Agus Lennon. Agus Lennon, karena kacamatanya seperti John Lennon. Sunken Premium Water Dispenser untuk kehidupan berkualitas. Tampil lebih cantik dengan tempered glass serta teknologi 2 galon pertama di Indonesia. Pilihan galon atas atau bawah yang mudah, lebih cepat panas dan hemat listrik. Air tetap higienis. Sunken Premium Water Dispenser untuk keluarga berkualitas dan bahagia. Santai. Ada Sunken. Terima kasih, selamat menikmati kopi di Ciliwung Cafe. Kopi jahe asli Madura. Ramuan Madura.
Ramuan Madura, Cahe Merah, Cahe Merah, dengan tes Nusantara.